الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى وناه بأوروب في دارنا وخرج بقولي dan keluar dengan perkataanku di Khalidin al-Mujawir dengan Khalidin oleh yang Mujawir yang bertetangga atau yang berdampingan wa huwa ma yatamayazu min linaziri ka'udin waduhnin walau mutayya bayinin dan dia itu air mujawir adalah air yang berbeda ya dinaziri bagi orang yang melihat jadi orang yang melihat bisa ya, melihat perbedaannya jadi misah ya. Kelihatan tuh perbedaannya pisahnya nyata ya, antara air dan sesuatu itu kaudin seperti kayu kayu sama air kan kelihatan kayunya sama air beda wadunin minyak minyak sama air misah dia walau mutayyaba ini sekalipun keduanya wangi ya minyaknya minyak wangi waminhul bukhur diantaranya bukhur ya kayu setanggi ya kan wangi tuh sekalipun itu enggak apa-apa wa in kasura bahkan dikatakan sekalipun banyak wa za'ara na'urihi dan tampak oleh baunya wanginya bau wanginya ya tampak enggak apa-apa khilafan li jam'in jadi baunya tampak enggak apa-apa berbeda bagi satu kelompok jamaah ulama. Jadi satu kelompok ulama mengatakan ya, itu akan jadi masalah. Ya. Nggak bisa, jadi nggak bisa bersuci pakai yang seperti itu. Wa minhu aidan ma'un ughliya fihi nahu burrin wa tamrin haitsu lam yu'lam lam yu'lamin Fisalu ainin fihi mukhalitatan mukhalitatin dan diantaranya pula adalah air yang mendidih yang dididihkan pada air itu seumpama ya, gandum dan ya, apa ya, kurma Haitsu sakira lam yu'lam tidak diketahui in fisalu ainin fi berpisah ain padanya yang bercampur mukhalitatin bi alam yasil gambaran dengan bahwa tidak sampai ia ila adin kepada batasan itu airnya itu enggak sampai kepada batasan bi haitsu dengan sekira lahu baginya itu ismun akharu nama yang lain. Jadi kalau umpama suatu ya ini kalau di sini gandumnya atau kurmanya sampai lama ya kemudian ya airnya itu sampai berubah kepada tahap penamaan apa ini ya kuahnya namanya kuah apa disebut apa seperti di sini dikatakan yasiru sampai ia ila adin kepada batasan biaisu dengan sekira annau bau allahu baginya itu ismun akhuru nama yang lain kal marakoti seperti ya kuah seperti ya kuah sup ini kuah apa nih kuah sup jadi udah jadi nama kalau udah sampai seperti itu nggak bisa lah air itu bukan lagi menyucikan suci aja tapi tidak menyucikan buat makan boleh tapi buat wudu nggak boleh walau syakka fi syai'in mukhalitun huwa aw mujawirun jadi kalau yang tadi nggak apa-apa jadi dia hanya sampai kepada air yang mujawir
Ya. Nah, kalau sudah sampai berubah nama, nah itu namanya lagi ya. Kalau begitu sudah mukhallid. Berubah nama. Iya, kayak sayur air ditaruhin sayur-sayuran, sayur asam umpama. Ditaruhin ada apa? Kacang panjang, ada apa? Nangka, ada asam, ada apa lagi? Ya. Jagung umpama. Kacang tanah. Sepanjang itu belum berubah kuahnya kepada satu nama, ya, dan dia belum berubah warna rasanya, baru bercampur aja, itu masih dalam kategori namanya al-mujawir. Ya. Nggak apa-apa airnya, artinya airnya bisa suci menyucikan. Tapi ketika sudah berubah namanya, rasanya sudah berubah, maka itu namanya airnya menjadi air yang dia mukhalid dan enggak, airnya enggak bisa untuk bersuci. Airnya suci tapi tidak menyucikan. Seperti di sini contohkan kal marakati, seperti kuah sup. Kuah sup atau kuah sayur asam itu. Walau syakka, dan jika dia ragu bisain pada sesuatu amukhalitun huwa au mujawir, apakah ya dia ragu pada sesuatu, apakah ini air mukhalid bercampur dia au mujawirun, atau air ini mujawir bertetangga, ya berdampingan, namanya istilahnya mujawir. Lahu hukmul mujawiri, maka baginya ada hukum mujawir. Jadi mudah aja, ringan. Berarti kalau hukum mujawir berarti apa? Boleh dibuat bersuci. Kalau mukhalid enggak boleh. Jadi diringankan masalah air. Dimudahkan. Kayak kita ragu di rumah ini air kena najis apa kagak ya? Kena najis apa kagak ya? Kagak udah. Sebenarnya kalau dikatakan oh kena najis repot. Jadi diambil yang ringan. Wa bi qawli ghaniya anhu, dan keluar dengan perkataan musannif ghaniya anhu. Ghaniya anhu diartikan ghaniya anhu itu ya bisa dihindari air. Bisa dihindari air, ya terkaya air darinya. Artinya air bisa berhindar darinya. Nah, keluar dengan perkataannya itu ghaniya anhu ma la yustaghna anhu, sesuatu yang enggak bisa dihindari sama air. Terkaya daripadanya, maksudnya apa? Enggak bisa dihindari. Maka ketika ada sesuatu yang enggak bisa dihindari oleh air, lah baksa, enggak apa-apa. Itu air tetap menjadi suci juga menyucikan. Contoh, kama fi makharihi wa mamarihi. Sebagaimana pada tempat tetap dan tempat mengalirnya, ada apaan? Minah witinin, ya, daripada tanah. Enggak apa-apa. Ini kan namanya enggak bisa berhindar. Jadi itu air warna tanah coklat, enggak apa-apa. Suci menyucikan. Wathu lubin dan lumut mutafatitin. Yang terpecah-pecah di situ. Enggak apa-apa. Wa kibritin belerang juga enggak apa-apa. Kat wa katagayuri bitulil muksin, dan seperti berubah dengan sebab ya panjang diamnya. Dia lama lah gitu ya, dia berubah sampai hijau airnya, enggak apa-apa, boleh ditanya, boleh ya, tapi ya kalau air kita banyak ya jangan pergi gunakan itu ya. Ini bicara boleh au bi awrakin mutanasilatin min nafsiha, atau dengan ya berubahnya itu dengan sebab apa? Daun yang berserakan, yang rontok minafsiyah, dengan dirinya sendiri. Jadi dia rontok dengan dirinya sendiri. Itu ya daunnya. Bukan dijatuhin, diorak, bukan. Jatuh dengan dirinya sendiri, maka enggak apa-apa. Wa in tafattata, sekalipun dia tafattata, ya.
hancur, terpecah-pecah. Wabah udah tisajarah tu anil mai, dan jauh pohon daripada air. Pohonnya rada jauhnya. Wabah wa'alaikumsalam. Awbin najisnya.